Rencanakan 2 tahun yang lalu ada kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo. Apa yang ingin kita percepat di sini? Yang pertama bandara, terminal akan kita besarkan, runway perpanjang, maksimal tahun depan dah rampung semuanya itu. Airport, terminal airport, runway, rampung. Kemudian pengelolaan juga akan dilelangkan. Terutama kita ingin agar yang mengelola airport ini yang memiliki jaringan pariwisata internasional. Ya. Sehingga yang datang ke sini, memang turis-turis yang kita harapkan akan meningkatkan devisa. Dan segmentasi yang mau kita ambil di sini beda dengan Manado, beda. Segmentasi di sini adalah segmentasi yang premium. Nah, oleh sebab itu penataan kawasan di Labuan Bajo ini penting sekali. Seperti ini akan kita buat trotoar tahun ini mulai nanti sampai ke ujung sana sehingga turis bisa berjalan ke sini sambil menikmati view yang ada di depan sana. Bisa dilihat ya. Nah, tuh. Juga yang berkaitan dengan nanti kekurangan suplai air juga akan dikerjakan. Dan tadi yang di atas tadi, ini miliknya Pak Bupati, juga akan Pemda, akan kita juga semuanya kita rapikan sebagai pusat handicraft-nya di Labuan Bajo. Kemudian ini total memang penataannya. Kemudian apa ini? Pelabuhan untuk kontainer akan dipindah ke tempat lain. Di sini hanya untuk penumpang, untuk finisi, untuk ya. Terus kalau pelabuhan marinanya, pelabuhan marina yang pelabuhan. Iya, tetap itu yang dipindah yang kargonya aja, yang kontainernya aja. Ya. Terkait acara penutupan TNK Komodo, Pak. Tanggapannya? Tanya Pak Gub. Dalam rangka konservasi bagus, kan yang ada komodo tidak hanya di Pulau Komodo kan,
Ya, di Rinca kan juga ada komodonya. Sementara lihat di Rinca dulu lah. Sampaikan apa ke Bapak Presiden? Mudah-mudahan bisa Bapak melanjutkan perjalanannya tahun depan. Akan memperbaiki yang lalu-lalu kah? Saya itu saja permintaanku sama Bapak.